gitu loh, masih ada kari-karinya. Betul. Restorannya namanya apa? Nah itu susah nyebutnya, Shay. Beatrice. Beatrice Quarters. Beatrice Quarters. Susah Besti namanya. Besti kalau anak lu pakem kayak gitu Besti. Jadi hari ini Meli mau review makanan. Makanan yang katanya ini restorannya. Ini jangan diminum ya. Untuk sendok ini biar mati kuman-kumannya. Jadi kita mau review salah satu restoran yang ada di Central Park, namanya Beatrice Quarters. So Meli tadi mesen salah satu menu favorit ya Mel. Kebetulan ini Ramadan, ntar kita dikasih takjil cendol. Aku maunya ketan hitam sih, tapi nggak ada ya, nggak apa-apa lah. Ya namanya gratis ya, Bo. Tiap hari beda, Bo. Tapi lumayan ya, Mel. Tempatnya. Katanya sih makanannya Instagramable, jadi pas banget untuk kita review. Tadi pesen, aku pesen apa ini? Boleh saya cek terlebih dahulu, Bo? Boleh. Mas, ini tadi namanya menunya apa? Ya. Ini Hokube. Hokube Beef Tokyo Blast. Hokube Beef, susah namanya kan. Nah, kalau punya teman aku? Kalau itu aku yang Chicken Tokyo Blast. Oke. Okay. Ini dua menu favorit ya? Iya. Iya, favoritnya di Tokyo Blast. Thank you. Looks yummy. Iya, yummy. Cara makannya tuh semuanya diaduk-aduk dulu katanya biar taste-nya itu bersatu. Terserah sih ya guys, kalau gue sih nggak mau diaduk ya. Gue juga geng bubur yang nggak diaduk. Kalau si Meli mungkin geng bubur yang diaduk. Oh, kalau bubur ayam nggak ada, aku nggak aduk kalau bubur ayam. Masih panas guys, nggak sih rumah. Enak. Gimana Bu rasanya? Enak. Kayak gak nasi goreng siapa? Mamaku. Waduh. Berarti kalau nyokap lo makan di sini approve ya? Iya. Mam approve. Gua aja yang nanti mamaku makan sini. Jadi kalau mama approve berarti harusnya sih enak. Mana lu bilang lu gabungin? Udah lo, ini telurnya. Oh, telurnya. Harinya. Tadi telurnya telur omega kali ya? Iya, bagus ini. Kalau aku yang beef. Beef, jamur, kari, nasi goreng, telur. Dia ngasih kita ini, kentang. Cendolnya mana? Ini cendolnya. Astagfirullah. Mel, pegang cendolnya, Mel. Mel, pegang cendolnya. Makanya mas... Kami kan dapat bonus takjil bosku. Cendol sih. Awak pikir mangkok itu dari sini? Enggak, makanya tadi masnya di depan sih senyum ya. Ini gigi aja nih bosku. Udah Mel, lanjut Mel makan Mel. Ini kan gratis Mel, jangan komplain. Ayamnya gimana? Kuahnya, ayamnya, karinya enak sih. Karinya enak. Ayamnya? Biasa. Setengah mateng enggak? Setengah gila ayamnya. Asin enggak rasanya gimana? Gurih. Rasa kari lah kayak mana? Pernah makan kari enggak? Ya Allah, Tuhan. Ini orang enggak bisa review makanan. Dia cuma tahu enak atau enggak enak doang. Aduh. Setengah mateng ya. Berhubung kita enggak suka. Aduh. Enggak gitu juga keles. Kan bisa dimatengin di sini jadi 3/4. Caranya? Ya ini kan panas. Yalah. Oh, itu boleh deh. Mau kentang. So let's try it. Nasi goreng pakai kuah kari, pakai jamur, pakai bir. Kalinya enak ya? Enak. Enggak asin. Pedesnya dapat deh. Enggak asin.
Bener, kayak masuk ke rumah. Gak heran tadi Meli bilang kayak nasi goreng nyokapnya, nasi goreng mamanya di Bupakam. Ya berhubung di Bupakam gak ada ini ya, Besti, gak ada ini kan. Jadi ya, kita coba lah ya kan. Nah, cukup untuk porsi satu orang ya. Enak, enak, recommended. 1-10 berapa Mel? 7. Ya, 7. Makanan Jakarta ya. Makanan Jakarta kalau udah 7 itu udah enak. Udah enak banget lah, jelas enak ya. Kalau udah namanya udah enak ya. Ini gak sih? 6 lumayan. 6 gak komplain lah ya. Terima padanya. Nice. Recommended. So, kita udah selesai makan. Tadi makanannya enak. Makanannya fotogenik ya, instagramable. Enak. Banyak meskipun yang gak sesuai gambar ya, Bebs. Tadi ada orang sebelum dia mesen takjil dulu, mas aku mau lihat takjilnya ini. Baru dia pesan menunya apa, ternyata yang datang jam segini, dia zonk banget. Zonk banget, sumpah. Aduh, orang pesan makanan karena gratisan ya, kayak gini lah, ini korban marketing. Pala anak marketing kena korban marketing. Tapi untung makanannya enak ya. Gambarnya tuh nih kali. Di gambar itu besti. Kentang juga tadi besti, gede-gede banget ya. Kayak wedges ya. Itu tadi mangkoknya besar.